aktor memainkan empat karakter: jaksa, hakim, terdakwa, dan dalang. Masing-masing karakter diwakili oleh satu topik. Monolog ini bercerita tentang seorang dalang yang menceritakan suasana pengadilan. Terdakwa dituduh membunuh orang yang tidak dia kenal. Jaksa menuntut terdakwa dihukum mati dan hakim menjatuhkan vonis untuk terdakwa. Produksi Main Monolog Bandung Indonesia mempersembahkan Monolog Dam. Tuduhan dibaca, tertuduh maju ke depan dan memberikan kesaksian secara sukarela. Mukanya berat bagaikan durian busuk, suaranya mendendam seperti pisau bedah. Tidak seperti seorang politikus ataupun seniman. Ia sama sekali tidak mengelak atau mencoba memberikan kabar palsu untuk menghindari dari hukuman. Ia menerangkan semuanya dengan jelas, singkat, dan tuntas. Ia sama sekali tidak membantah bahwa ia telah menyetop mobil itu dan langsung menyapa penumpangnya. Ketika kaca jendela dibuka, ia langsung mengayunkan celurit ke arah leher pengendara mobil itu. Kemudian ia mendorong mobil itu masuk ke dalam jurang, lalu membakarnya di situ. Ia hampir saja berhasil kabur kalau saja tidak ada seorang security yang melihat perbuatan dia. Yang sang security itu melaporkannya kepada polisi. Kurang dari satu hari pelaku pembunuhan brutal itu ditangkap. Lalu masyarakat bertanya-tanya, kenapa kaulah muda ini membabi buta Persib Maharaja Lela? Kenapa kaulah muda? Aku hanya melakukan apa yang kurasakan benar. Aku
tak sengaja menggunakan celurit penutup. Karena itulah senjata yang kutunjukkan ketika aku ingin membunuh. Tapi mungkin bukan ingin membunuh saat itu, tapi aku tidak tahu keinginan untuk apa. Pokoknya tiba-tiba muncul rasa benci. Kebencian itu begitu menggelegak. Akhirnya aku ambil celurit. Seorang yang kebetulan sedang buang air besar, lalu celurit itu aku ayunkan ke arah leher pengendara mobil. Aku tidak kenal orang ini. Sampai sekarang pun aku tidak tahu siapa dia. Wah, itu salah dia. Kenapa aku sampai tidak tahu siapa dia? Kenapa dia melintas dengan mobilnya ketika aku ingin membunuh? Nah, itu kesalahan yang lain. Oh, jangan-jangan dialah yang membawa dorongan untuk membunuh itu. Oh, kalau begitu aku adalah korbannya. Tidak, ini bukan dendam. Bagaimana aku bisa dendam kalau aku baru satu kali saja melihat? Mobilnya terlalu bagus dan mulus. Aku benci seluruh mobil beserta pengisinya, terutama mobil-mobil berkelas.